tidak perlu tadi dilakukan oleh penjaga gawang lagi-lagi Pusamania Borneo FC. Sebenarnya Ilhamuddin sudah kehilangan satu momentum ya. Dia tidak bisa langsung menaklukkan Galih Sudaryono, tapi dia bisa memanfaatkan kesempatan kedua. Ya, ini adalah kesempatan pertama. Dan dia bisa dengan cukup tenang untuk kembali menguasai bola. Masih Sultan Sama. Long pitches membuka ruang. Darren Spoon yang tadi dituju. Sultan Sama. Satu keluar. Fani. Minim koordinasi dan sebuah kesalahan tadi melakukan clearance. Sehingga Sultan Sama, Arpani, serta... Masih Terence. Kita saksikan umpan crossing. Ada Jaja Mulyana. Sepanjang babak pertama, sebuah crossing yang sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan oleh Jajang Mulyana. Ini juga biasanya Evan Dimas tidak seperti ini melakukan eksekusi. Kurang tenang kali ini Evan. Ilhamuddin, Pedro Javier tidak offside. Dibayangkan juga masih Pedro Javier. Terlalu bernafsu tadi. Masih dalam jarak yang cukup jauh sebenarnya. Melakukan sebuah keputusan dan dia melepaskan tendangan yang keras. Wah, masih Pedro Javier. Umpan terobosan kali ini. Evan Dimas tidak. Ya, ini sebenarnya adalah peluang yang sangat besar, tapi sekali lagi Evan Dimas belum bisa menciptakan gol di kesempatan kedua. Sebuah positioning. Asik berlian. Satu peluang, set piece bola mati. Rizky Pora sudah dilakukan, kita lihat. Oh, jadi satu kesalahan antisipasi dari Jeremy Pitoy. Sayang sekali diganggu tadi pergerakan oleh Jaja Mulyana. Hal ini sering terjadi ya, Win, ya. Dalam tayangan ulang, ya ini dia. Terganggu, terlambat mengantisipasi, dan bola masuk. Gol 1-1 Borneo FC melawan Surabaya United. Ya, sama sekali tidak terkena. Ini merupakan kesalahan dari Jeremy Pitoy dalam mengantisipasi bola. Tidak kena. Kembali Terence Muhiri. Lagi-lagi. Sudah 3 peluang bersih sepanjang 3 menit awal. Sudah mulai bangkit untuk menekan. Ya, ini Sultan Sama melebar kali ini. Jaja Mulyana menuju. Masih Jaja Mulyana. Kali dalam kondisi yang cukup sempit tadi si Jajang Mulyana. Ya, keputusan yang tepat dari Jajang Mulyana karena tidak ada pemain Borneo FC yang berada di dekatnya. Kembali kita lihat Serdan Lopicic di sana, sudah dilakukan. Kita saksikan. Oh, satu sundulan dan masuk pemirsa. Luar biasa, Boran Gakco tanpa gangguan berarti langsung memberikan semua sundulan akurasi yang luar biasa membuat Borneo FC unggul kali ini. Apa yang terjadi dengan Pedro kali ini? Kalah dalam mengantisipasi bola dan kalah dalam positioning. Sundulan Goran Gacev yang tidak terlalu keras sebenarnya, Win, tapi mengarah ke pojok kiri gawang dari Jeremy Pitoy. Bukannya tendangan bebas Rizky Pora. Oh, nyaris tadi. Lagi-lagi tidak melakukan kesalahan Jeremy Pitoy. Surabaya United di kiri maupun di kanan. Kita lihat dulu, Win, bagaimana nambah keunggulan. Rudi lebih baik sekali. Ada selamat mencari kali ini. Oh, sebuah sepertas dan tiap dua satu sesena. Angkat bola. Satu sundulan lagi. Kira akan lebih efektif jika memberikan sebuah umpan sundulan. Ada dua pemain tadi dalam posisi yang lebih menguntungkan. Dan lagi-lagi kawan ini syuting. Sandi syuting. Luar biasa pemirsa. Kedua tim sudah lebih meningkat lagi. Ini syuting keras dari Sandi syuting. Umpan terobosan tadi masuk kepada Thiago dos Santos. Bangsa. Oh. Rudi Widodo. Oh iya, sangat berbahaya tadi dari Fandi Ahmad. Melakukan sebuah terjangan sliding tackle. Ini tidak boleh memang. Iya, untung tidak mengenai kaki. Jadi, kita ketetapan pada jam 9 di Tenggara.